Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel RCVO Selimo dengan otomotif yang mempersatukan kita. Nah teman-teman, kali ini kita akan spill paket 105 juta rupiah unit dan modifikasinya. Akan kita spill sebentar lagi. Tadi saya habis nge-review mobil yang abu-abu. Ada juga pesanan Om Ismail dari Riau, ini warna putih. Nanti kita spill ya, karena waktunya kayaknya nggak cukup ya. Jadi kita harus spill mobil pesanan dari komandan kita dari daerah Kendari. Akan kita kirim besok insya Allah ya. Mobilnya tahun 2014, warnanya hitam metalik, keren abis. Harganya 105 juta rupiah, sudah dapetin mobil sekeren gini. Langsung aja kita spill ya, bagian depannya seperti gimana bentuknya, sampai dengan samping, belakang, dan dalamnya semuanya ya. Nah, untuk konsep mobil komandan ini, jadi untuk lampu utamanya di sini kita kasih dia headlamp Pro-G yang sudah kita konsepin seperti mata elang. Di sini ada sen running ya, kita bikin seperti alis di bagian atas, dan di bagian bawahnya ini kita kasih warna putih LED, dan lampu utamanya di sini kita kasih warna biru, cincinnya juga warna biru. Jadi sangar, tapi tetap warna lampu utamanya warna putih ya. Nih, saya coba tes dulu ya. Kita dim. Nah, ini terang banget karena kita sudah menggunakan bilet 2,5 in, jadi cakep banget. Dan untuk bagian body kitnya, di sini kita menggunakan body kit yang berbeda nih dari yang sebelum-sebelumnya kita sering pakai yang Yaris Hikers. Kali ini kita gunain TRD Malaysia. Konsepnya memang pergantiannya hanya kiri dan kanan aja, penambahan body. Tidak hanya depan, depannya tetap pakai original sampai dengan ke bawah. Kiri dan kanannya baru kita penambahan body kit TRD Malaysia. Jadi beda dengan TRD Sportivo ya. TRD Sportivo itu gantinya sampai dengan depannya tapi pipih. Tapi kalau yang Malaysia ini agak sedikit tinggi sampai di atas fog lamp. Nah, fog lampnya di sini kita kasih warna LED warna merah cincinnya. Tapi tengahnya tetap warna putih. Jadi tetap terangnya nyorot pas saat malam hari ya. Cakep. Terus untuk bagian konsep grillnya di sini kita kasih warna silver, tangkilnya juga silver, dan tentunya emblem ini request dari komandan L Limo. Bukan Lexus Limo, karena mobilnya Toyota Vios Limo. Nah, untuk bagian platnya di sini kita kasih tambahan plat Mika ya, jadi rapi. Karena sekarang platnya sudah warna putih, jadi kalau dari kita tambahin lagi nggak kelihatan sengnya gitu ya. Nah, untuk bagian konsep kaca film depannya kita kasih yang 40% biar aman. Konsep 105 juta rupiah. Jadi teman-teman kemarin banyak yang nanya kalau paket 100 jutaan tuh yang mana. Nah, seperti gini teman-teman ya. Tampilannya udah ganteng banget. Jadi teman-teman langsung aja kalau mau yang kayak begini hubungin RCVO Selimo, nomor teleponnya saya taruh di bagian depan layar dan di deskripsi. Nah, oke, bagian sisi samping dulu nih. Kalau untuk samping kita kasih velg ring 16 second ban second. Ini velgnya kita kasih yang OM-nya Jazz, tapi kita kasih repair ulang. Kalau OM-nya Jazz kan dia kan satu warna yaitu warna silver. Nah, di RCVO Selimo kita repair ulang dan kita kasih two-tone warna hitam ketemu chrome. Jadi cakep banget. Kolaborasi two-tone warna pelek ini ketemu warna yang hitam metalik ini jadinya masuk banget teman-teman ya. Kalau satu warna aja mungkin warna silver aja itu kurang greget. Tapi kalau udah kayak gini cocok banget dengan warna bodinya gitu ya. Nah, tentunya juga untuk kuncinya. Kuncinya di sini kita kasih kunci keyless bottom yang sudah bisa matiin dan hidupin dari kunci ini aja ya. Start stop engine-nya juga sudah kita sematkan, nanti kita tengok. Oke, untuk bagian spionnya di sini kita kasih spion retract yang udah ada 3 modul juga, ada sen spion juga, ada elektrik kaca juga. Jadi ini seperti mobil mewah lagi. Jadi sebelumnya kan kalau ekstaksi itu kan masih manual, sekarang kita sudah pasangin spion retract-nya. Untuk bagian kaca filmnya kita kasih yang sampingnya 60%, talang airnya kita kasih yang slim, dan kita kasih pemanis di sininya list chrome di bagian kacanya bagian bawah sini. Jadi mobilnya tampak mewah kalau dilihat dari pandangan luar. Jadi karena konsepnya kita kombinasiin chrome juga di bagian handle sama di bagian holdernya, jadi cocok, lebih cocok lagi kalau di sini kita kasih chrome. Makanya kita tambahin chrome biar manis lagi gitu teman ya. Tuh ya, keren. 105 juta sudah sekeren gini tampilannya. Body kit sampingnya kita kasih dia TRD. Kalau TRD pipih seperti gini ya teman ya, bagian depan sampai bagian samping manis dilihatnya, nggak terlalu ceper. Ini tinggi banget, satu jengkal lebih, jadinya kalau ada banyak lubang sangat aman digunainnya ya. Ditambah di sini kita peleknya kita kasih yang ring 16,
Nah, untuk bagian belakangnya nih teman-teman ya. Bagian belakangnya di sini konsepnya TRD Malaysia juga. Jadi kita konsepin benar-benar konsep TRD. Kaca film belakangnya kita kasih 60% dan di sini ada ductile. Nah, ini ductile. Jadi pipih enggak terlalu tinggi tapi look-nya dapat ya. Di sini ada emblem Lexus juga. TRD Sportivo, di sini ada kamera mundur dan untuk dudukan platnya sama persis dengan bagian depan. Nah, kalau knalpot konsepnya kita kasih single muffler aja, kita kasih HKS pelangi yang suaranya adem, nggak terlalu berisik, tapi didengar enak, nggak bising gitu. Stop lamp kita masih original, masih bawaan Vios Limo, jadi masih warna merah di sini ya, kombinasinya krom, tapi masih cakep kok. Tuh ya, di depannya kita kan udah kasih yang Proji. Nah, pesanan dari komandan kita daerah Kendari luar biasa nih. Jadi di Kendari ini mungkin komandan dulu nih yang pakai nih. Jadi bisa dipromosiin garapan RC Vios Limo seperti gimana. Kemarin sempat datang tapi nggak lama, hanya satu hari, dua hari lah. Datangnya malam, besoknya paginya datang lagi, siangnya balik. Nah, makanya kita kirim pakai ekspedisi ke daerah Kendari. Kurang lebih 8.500. Nyampainya kurang lebih 4 hari lah ya. Nanti turun di Makassar, Makassar jalur darat. Nah, oke teman-teman, jadi untuk bagian luarnya seperti gini ya, untuk pesanan komandan kita dari Kendari, dan kita akan spill juga di bagian dalamnya seperti gimana. Yuk, ikutin terus di channel RC Vios Limo. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone kalian. Yuk. Nah, sekarang kita ke bagian dalamnya. Wih, enak banget, dingin banget AC-nya. Warna bagian dashboard dan interior door trimnya semua udah kita kasih two-tone warna, warnanya warna beige, warna yang sangat banyak disukain oleh pemakai Vios. Jadi kan sebenarnya Vios Limo itu warnanya hitam polos aja, sampai dengan joknya hitam polos. Kalau sudah masuk ke RC Vios Limo, kita garap total warnanya, kita rubah menjadi warna beige. Kombinasi warnanya juga sangat kalem. Terus kita kolaborasiin warna wood panel di bagian kisi-kisi AC, speedometer, head unit, sampai tombol-tombol AC. Tapi untuk kali ini kita kasihnya agak sedikit gelap teman-teman ya. Jadinya sedikit terlihat warna hitam, tapi kalau dideketin dia coraknya kayunya warna-warna tua ya. Nah, untuk bagian head unitnya di sini kita kasih yang 10 in Android. Jadi teman-teman udah bisa apa namanya, udah bisa dengerin MP3, MP4. Tuh, ini touchscreen, jadinya seperti tab aja. Nonton Netflix juga bisa, yang penting dikonekin ke hotspot handphone teman-teman ya. Terus untuk bagian setirnya di sini sudah kita kasih steering switch-nya juga, bisa ngecilin besarin volume, pindahin channel sampai dengan angkat telepon kita sudah fungsiin di sini. Jadi nggak usah khawatir teman-teman pas saat lagi jalan ngutak-atik head unit, kan mengganggu banget ya, kan berbahaya. Jadi teman-teman tinggal mainin aja jarinya seperti gini. Nah, ini kilometernya masih 279.000, menurut saya sangat rendah dengan mobil 2014. Terus untuk bagian power window-nya pun juga sudah kita auto turun dan auto naik juga. Nah, sentralnya ada di bagian sisi supir, tetapi tetap ada di bagian sisi pintu itu power window-nya ya teman-teman. Tuh, jadi di bagian kiri, bagian penumpang, semuanya ada power window-nya. Untuk bagian karpet dasar ini masih original, masih bludru. Dan untuk bagian lampunya di bawah ini kita kasih lampu kolong, warnanya warna biru gitu ya. Untuk klaksonnya, nah, klaksonnya udah klakson keong ya, suaranya khas banget seperti BMW. Terus untuk bagian joknya di sini kita kasih juga dia sarung jok yang warnanya sesuai dengan warna dashboardnya, agak warna beige, tapi di sini ada jahitan putih. Jadi baru semua kita ganti. Jadi depan sama belakang konsepnya sama, bagian belakangnya joknya juga sama. Di sini juga ada bendera nih, bendera apa sih ini, Prancis ya. Untuk bagian plafon atas ini masih bludru karena kita mempertahankan originalnya, sangat mewah kalau bludru gitu ya. Jadi mobil-mobil mewah kan rata-rata dia abu-abu dan ada bludrunya gitu. Jadi cakep banget, masih mempertahankan yang masih original, nggak semua kita ganti. Dan mobil ini juga udah ada start stop engine-nya. Jadi di posisi di bagian depan supir ini, jadi kalau nyalain itu tinggal pencet aja dan bisa nyalain dari remote yang tadi saya katakan tadi. Bisa nyalain, bisa matiin. Kalau mau nyalain manual juga bisa, tinggal ditekan aja start stop engine-nya dia langsung nyala. Nah, dan mobil sedan ini juga bagasinya sangat besar, teman-teman ya. Kita lihat yuk di bagian bagasinya yuk. Bagasinya itu sangat luas
Karena memang kalau mobil sedan itu kalau misalkan bagasinya nggak luas, wah jarang dibeli. Kita lihat bagasinya sangat luas banget teman-teman ya. Di sini ada ban stipnya di bagian bawah sini. Nah, ini ada ban stipnya juga, jadi untuk kendala kalau misalkan lagi bocor ya. Tapi mudah-mudahan jangan, karena bannya kita sudah pakai ban apa namanya tubeless. Luas banget bagasinya. Bisa naruh kurang lebih 1 2 3 4 5 6 cover besar. Oh. Banyak kemarin yang minta, "Om, spill bagian bagasinya dong." Nah, ini dia, kita spill bagian bagasinya. Cakep banget. Udah besar, naruh barang juga enak. Jadi kalau jalan jauh itu muat semua. Dalamannya jangan banyak barang, karena kita kalau mobil sedan itu nyarinya kenyamanan, ya. Mobil ini juga sudah di-tune up total sampai dengan mesinnya, sampai dengan akinya. Kita lihat dulu yuk, biar nggak penasaran. Jadi mobilnya kalau udah sekeren gini, mesin yang nggak diperhatikan sama aja bohong dong. Dan mobilnya tentunya bukan bekas laka dan bukan bekas banjir. Bisa dicek ke Toyota resmi. Dari akinya sudah kita ganti baru, terus olinya juga kita ganti baru, sampai dengan ke filter olinya juga kita ganti baru ya. Mesinnya sudah kita tune up total, engine mounting, dan mesin ini tidak bocor. Radiatornya juga sangat aman. Akinya juga kita kasih baru. Pokoknya teman-teman tinggal pakai aja, tinggal gas aja kendaraan ini, dan ada garansinya sampai dengan 3000 kilo ya. Nih, dari kap mesinnya aja tulang-tulangannya masih pres-presan pabrik banget. Jadi kelihatan kalau bekas tabak itu pasti bekas banyak las-lasannya, dan ini sangat aman. Teman-teman bisa cek. Mesin udah kita spill, sampai dengan bagasi juga udah kita spill. Mau gimana lagi? Apalagi? Dimana beli mobil second bergaransi hanya di RC Vios Limo, Full Bluebird Palm Merah, Jalan Kemandoran 2 nomor 26 Jakarta Selatan. Ketik aja di map RC Vios Limo Indonesia, nyampe sini. Booking unitnya hanya 5 juta. Prosesnya seperti gini hanya 2 minggu aja ya. Punya komandan, kita kirim ke Kendari. Jauhnya tuh beribu-ribu kilo. Insya Allah aman ya. Nah, seperti gitu teman-teman, kita spill mobilnya komandan, sudah selesai. Besok insya Allah kita kirim kalau nggak ada kendala ya, amin. Dan teman-teman kalau mencari mobil, langsung aja hubungi RC Vios Limo, nomor teleponnya saya taruh di bagian depan layar dan di deskripsi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari RC Vios Limo, ciao, ciao.